Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung mensosialisasikan pojok pengawasan partisipatif kepada masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018 pada Selasa siang. Sosialisasi tersebut mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam mengawasi Pesta Demokrasi Pilkada Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Guna menyukseskan jalannya Pilkada 2018, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung menyosialisasikan pojok pengawasan partisipatif kepada masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 Selasa siang. Sosialisasi ini diikuti berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Bandung seperti pelajar dan mahasiswa. Sosialisasi ini mengajak partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 27 Juni. Selain itu, sosialisasi yang juga dihadiri perwakilan Bawaslu Jabar ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada para pemilih, terutama pemilih pemula, tentang tata cara atau proses demokrasi yang terjadi pada pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung, Ari Haryanto, berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dapat turut serta mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar, sehingga proses pilkada dapat berjalan lancar tanpa kecurangan. Seperti apa, Pak? Baik, sosialisasi ini adalah sebuah gaya upaya pengawas pemilu mengajak seluruh komponen masyarakat. Kita undang banyak seluruh komponen, dari mulai tokoh agama, lintas agama, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelajar sebagai pemilih pemula. Ini sebagai bentuk upaya kita untuk mengajak teman-teman dalam pengawasan partisipatif. Kita ajak mereka bahwa kedaulatan ke depan adalah milik mereka. Mereka partisipasi tidak hanya mencoblos pada hari H, tetapi bagaimana dia ikut mengawasi seluruh tahapan dan subtahapan ke depan. Diharapkan setelah disosialisasikannya pojok pengawasan partisipatif ini, masyarakat tidak hanya bertindak pasif sebagai pemilih, melainkan menjadi kepanjangan dari Panwaslu dalam mengawasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.